kalian pasti pernah dong order makanan via online, GrabFood misalnya. Biasanya kan lebih sering makanan atau minuman? Atau dua-duanya? Nah, kalau yang ini kalian udah pernah belum? Habis gini, biasanya kalian apakan? Mau dibuang? Jangan dong, ini bisa kalian kreasikan secantik mungkin sekaligus bisa menyelamatkan bumi loh. Kalau kalian habis pesan makanan, jangan langsung buang bekas tempatnya ya, karena ini bisa kalian kreasikan jadi hal yang jauh lebih bermanfaat. Kamu cukup sediain beberapa bahan ini. 2 buah mangkuk plastik bekas, 1 buah resleting dengan panjang kira-kira 25-30 cm, gunting, double tape, lem, tali linen, dan bunga hias. Nah, mudah kan bahannya? Cara buatnya juga gak kalah mudah loh. Yuk kita buat. Langkah pertama adalah guntinglah bagian atas kedua mangkok. Lem bagian atas mangkok, lalu pasangkan salah satu sisi resleting, dan lakukan hal yang sama pada mangkok yang satunya. Tempelkan double tape di sekeliling badan pouch. Lilitkan tali linen mengelilingi badan pouch secara rapat. Dan terakhir, tambahkan bunga hias untuk mempercantik pouch kamu. Nah, pouch DIY kita udah selesai. Gimana? Bagus kan? Pouch ini bisa menyimpan beberapa barang kalian seperti ini. Nah, gimana kalau yang ini? Kira-kira bisa dibikin apa ya? Mari kita coba. Tapi kayaknya gelasnya kurang deh. Gimana kalau kita tambah lagi? Nah, cukup deh. Yuk sekarang kita mulai. Langkah pertama adalah kita warnai gelasnya dulu. Kemudian kita lubangi bagian bawah gelasnya. Kalian pastinya tahu dong kalau sampah plastik itu sulit bahkan cenderung tidak bisa hancur. Bahkan hingga ratusan tahun. Nah, salah satu cara untuk bisa menyelamatkan bumi kita dari sampah plastik adalah kalian bisa menggunakannya lagi. Oke, sekarang kita masukkan lampunya ke dalam gelas ya. Penasaran kan gimana jadinya? 1, 2, 3. Bekas tempat makanan dan juga minuman bisa kita manfaatin lagi loh. Jadinya bisa ngurangin sampah deh. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel Squad Beauty. Dan follow juga ya akun sosial media kita di Squad Beauty untuk tahu informasi menarik lainnya. See you on the next video girls. Bye-bye.